Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita, kakek, nenek, om, tante, adik, kakak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan seluruh orang yang ada di sekitar kita juga semoga dalam keadaan sehat, serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Inta SFN Channel. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi, guys. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Reza of Air di Pangkep lagi, guys, ya. Kali ini yang menyanyikan lagu Mama Aku Ingin Pulang. Wow, ini juga salah satu lagu viral milik Reza, ya, guys, ya. Waktu dia awal-awal viral ini juga menyanyikan lagu Mama Aku Ingin Pulang, itu viral banget, guys. Dan di konser ini ia menyanyikan lagi, guys. Wow, tentunya aku sangat penasaran bagaimana histerisnya para penonton, para penggemar Reza, guys. Wow. Oke, kita akan mereaksi dari channelnya Bang Napa Uga lagi, guys. Silakan kalian dukung channel ini dengan mengklik subscribe, ya. Oke, kita perbesar aja layarnya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Play. Reza. Oh, ini dia, guys. Oh, ini dia, guys. Reza Ardila, guys. Iya, luar biasa. Reza Ardila yang punya suara mirip Mieke Ardila. Sudah terbukti dari Reza tadi nyanyikan beberapa tembang lagu. Ada Bintang Kehidupan. Apa tadi lagi, sayang? Bintang Kehidupan. Dari Dari Terlindung Dengan Suara Hati. Oh iya, dari Terlindung, guys. Gimana semuanya, sudah percaya kalau suaranya mirip Mieke Ardila? Percaya dong, pastinya. Tadi lagu yang dia bawakan semuanya nada standar Mieke Ardila loh. Kok asli, guys, ya, original. Ini kayak di Puja Seram mungkin, ya, guys, ya. Ramai banget nontonnya mungkin. Ini para fansnya Reza ini semuanya, guys. Itu belum termasuk yang ada di rumah, ya, guys, dan di luar kota. Fansnya Reza itu banyak, ya. Dimana-mana ada fans Reza. Ini daerah Pangkep nih, daerah mana? Aku juga belum tahu, guys. Pangkep. Tes musik dulu, guys, ya. Cek nada, ya, guys. Ini kayaknya duet, ya, kayaknya. Oh.
Itu di awal ada rendah guys ya. Karakter suaranya jernih banget di sound systemnya guys ya, di speakernya bagus banget, jernih banget. Dan aku lihat tadi fansnya itu rame guys ya, dari seluruh kalangan ya, ada pria, wanita dan juga anak-anak ya guys ya. Ternyata banyak banget yang mencintai Reza ya. Oke, kita play lagi. Cerdas banget Reza ya guys ya, udah mulai mengerti dan mengajak audiens untuk bernyanyi bareng ya. Nice banget di situ. Bye bye. Semua orang histeris guys, semua orang bahagia banget. Oh guys, aku mulai merinding sini guys. Oh parah ini. Oh, semua orang juga ikut bernyanyi bersama ya. Tinggi, nada rendahnya sangat aman guys, dia sangat kuasai itu ya guys ya. Reza, kita play lagi. Dan aku suka tembakan nada yang tinggi tadi guys, itu terdengar sangat sangat banget efeknya ya guys ya, karena tembakan nadanya itu memang pas banget ya guys ya, dengan ketajaman powernya itu nih, bagus banget juga guys ya. Wow, di sini banyak banget yang misterius ya guys. Oke. Oh. Ref. Wah, itu dia guys yang dibilang tembakan powernya itu guys ya. Bagus banget.
Oh, merinding guys. Ini keren banget ya, aku baru saja mereaksi Reza Ardila yang ini kan lagu Mama, konser of air di Pangkep. Aku tadi mendengar histerisnya para penonton dan kebahagiaannya para penonton ini, kayaknya semuanya mencintai Reza guys. Dan bukan hanya di situ ya di Pangkep, tapi juga di seluruh daerah itu banyak banget yang menjadi fansnya Reza. Ada di Kalimantan, ada di Sulawesi pastinya, dan di Jawa, Bali, Irian Jaya, Sumatera, semuanya sekarang sudah mencintai Reza ya guys ya. Bagaimana suara Reza ini mirip banget dengan Nike Ardila guys. Keren banget sih ya. Apalagi dia nyanyikan lagu ini ya, lagu legend ya, Mama Aku Ingin Pulang. Lagu ini setiap yang ia nyanyikan itu pasti viral guys. Karena karakter suaranya itu guys memang betul-betul empuk banget, renyah, dan nggak bosenin ya kalau dia cover lagu ini. Dan bukan hanya lagu ini, lagu apapun ya, lagu Lesti juga dia pernah cover, itu nggak pernah ngebosenin kita guys. Bahkan kita ingin mengulang-ulang lagi lagu yang dinyanyikan oleh Reza ya guys ya. Di sini tuh seru banget ya, bukan hanya aku, semua penonton juga sangat terhibur dan sangat terpuaskan dengan penampilan Reza pada kesempatan kali ini guys ya. Oke lah, demikian tadi video dari aku. Semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang baru saja hadir di video ini guys ya, yang baru saja menonton video ini. Dan kalau kalian suka, silahkan kalian subscribe serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini tentunya guys ya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.